Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Kamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya sedang berada di sisi Tol Purbaleunyi, tepatnya di KM 147 res area Tol Purbaleunyi di ruas Padalarang Cileunyi di sisi sebelah utara. Sementara di sisi sebelah selatan di atas trek elevated kereta cepat Jakarta Bandung di daerah kerja atau DK 137 sedang dilakukan pemasangan bantalan rel kereta cepat. Pemasangan bantalan ini setelah dilakukannya penarikan rel kereta cepat sepanjang 500 meter. Jadi dengan selesainya penarikan rel dan pemasangan bantalan di area sini, maka total rel kereta cepat dan bantalannya yang sudah terpasang di atas trek elevated kereta cepat sekitar 2,5 kilo atau 2.500 meter. Supaya informasi pemasangan bantalan rel kereta cepat di DK 137 ini lebih lengkap, silahkan simak videonya sampai tuntas.
Sahabat, itulah kegiatan saya di sore hari ini, hari Minggu 17 Juli 2022, melihat proses pemasangan bantalan rel kereta cepat di atas trek elevated di DK 137, atau tepatnya di sisi tol Purbalenyi di sisi sebelah selatan di KM 147. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.